laporan korban yang datang ke Polsek Senapelan, ya. Kemudian laporan tersebut kami tindak lanjuti dengan cara mengolah TKP. Dari hasil olah TKP, kami menemukan petunjuk, yaitu salah satunya berupa CCTV. Nah, dari CCTV tersebut, selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku. Kemudian di tanggal 20, diketahuilah pelaku ini berada di Jalan Durian, ya, bersama temannya, ya. Kemudian pada saat itu juga pelaku atas nama Reno ini kami amankan, ya. Kami bawa ke Polsek, kemudian kami lakukan pemeriksaan, dan tersangka Reno ini mengakui bahwasanya yang terekam CCTV itu adalah dirinya, ya, bersama seorang temannya berinisial B yang saat ini sedang DPO. Dari hasil keterangan dan CCTV yang terekam, mereka bersama, ya, bersama membongkar pagar milik korban tersebut. Kemudian pagar ini dinaikkan mereka ke becak. Ya, kemudian pagar dibawa mereka ke penjual kara-kara, ya, yang mana harga penjualan pagar ini 400 ribu mereka jual.